Hai semua, selamat datang ke channel Koko C. Kali ni Miss Kiha nak kongsi tentang ni pula. Terhutang budi, Punca Syafiq sokong Syamsul di mahkamah. Akhirnya mengaku jumpa Ira, adik kepada pengarah tersohor Syamsul Yusof, iaitu Syafiq Yusof. Pernah berkongsi yang dia masih belum bertemu dengan isteri kedua abangnya, Ira Kaza. Memetik laporan dari Astro Gempak, Syafiq juga tidak pasti sama ada ibu dan bapanya, iaitu Datuk Yusof Haskam dan Datin Fatimah Ismail, sudah bertemu ataupun tidak dengan Ira selepas Syamsul mengakui sudah bernikah dengan wanita itu. Dia juga mengatakan jarang berjumpa dengan Syamsul dan kali terakhir adalah pada hari raya tahun lalu. Menyifatkan Syamsul seorang lelaki yang cekal, Syafiq meluahkan keyakinan abangnya itu mampu menyelesaikan segala kemelut rumah tangga ini dengan baik. Mengenali abang saya, dia seorang lelaki yang tabah, sama seperti bapa kami. Apa saja masalah, saya mampu dia kendalikan dengan baik, katanya. Sebagai adik, pastinya dia mahu melihat kemelut rumah tangga abangnya berakhir dengan episod yang baik. Malah Syafiq mungkin sedikit sebanyak terhutang budi dengan abangnya selepas menerima sokongan sewaktu pembikinan filem Abang Long Fadil tahun lalu. Menerusi hantaran di Instagram, Syamsul menulis, "Penuhi potensi dan tujuan kamu, adikku. Bangga dengan kamu," tulis Syamsul. Sekiranya Syafiq mengambil keputusan untuk menyokong abangnya di mahkamah kelak, mungkin kali ini dia berpeluang untuk akhirnya berjumpa dengan kakak ipar keduanya iaitu Ira kelak. Pun begitu, Syafiq pernah memberitahu dia enggan mencampuri urusan rumah tangga Syamsul. Syafiq bagaimanapun tetap mendoakan yang terbaik buat abangnya dan keluarga. Kalau boleh, hal keluarga ni biarlah jadi hal pribadi keluarga. Namun saya faham, kami adalah keluarga seni. Jadi kami terpaksa menerima semua ini apabila telah menjadi perhatian ramai. Paling utama, saya harap netizen tidak lagi membuat andaian yang bukan-bukan. Saya harap isu ini dapat diselesaikan dengan cepat dan berdoa agar kedua ibu bapa dan keluarga saya mendapat ketenangan serta kebahagiaan, ujarnya. Ya, kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.